Dua orang terluka dalam insiden kecelakaan bus Pahala Kencana di Tol Surabaya Sidoarjo, KM752A, pada Kamis, 4 Mei 2023. Saat kejadian, bus yang terguling itu berpenumpang 5 orang. Korban luka berat bernama Ayunda Rizki, 21 tahun, warga Serang Banten, yang mengalami luka patah tulang tangan kanan dan lecet pada kulit wajah. Kemudian korban luka ringan, Aufa Nadia, 22 tahun, warga Banjarsari Serang, Banten, mengalami luka lecet pada kulit wajah dan lengan kanan. Kanit PJR Jatim 2 Ditlantas Polda Jatim, AKP Ega Prayudi menerangkan, insiden kecelakaan tunggal tersebut bermula saat bus berwarna putih, bernopol B7909IZ, yang dikemudikan Yanto Karwanto, 43 tahun, warga Malang, melaju dari arah Serang dengan tujuan Malang. Setibanya di KM752A, sekitar pukul 5.30 waktu setempat, secara mendadak laju bus oleng ke sisi bahu kanan jalan, lalu menabrak pembatas beton dan tiang PJO hingga terguling. Berdasarkan analisis hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, AKP Ega Prayudi menduga, kecelakaan tunggal tersebut disebabkan karena ban bus selip, akibat situasi cuaca saat itu, hujan deras.